Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khawratan mukarram, para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Kiai Haji Lainul Qalbi Hamzah dan Nyai Hajah Elok Fauzia, yang kami hormati dan takdimi seluruh majelis keluarga pondok pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, yang kami hormati dan takdimi seluruh staf Dewan Guru Madrasah Diniyah Hidayatullah Al-Muhajirin, yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri hadirin yang berbahagia, serta seluruh santri pondok pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara iktibar wal imtihan pondok pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam terhatur kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi penerang kegelapan bagi semua insan dengan suatu risalahnya, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, perkenankanlah kami Muhammad Muhyi sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan. Adapun acara yang keempat, yaitu kirab wisuda santri putri, dilanjutkan acara yang kelima, pemberian cenderamata dari kelas 6 kepada ketua yayasan dan segenap dewan guru. Kemudian acara yang keenam, pemberian hadiah putri. Sedangkan acara yang ketujuh, yaitu pemberian hadiah lomba kamar dan kelas putri. Pembacaan syair kenangan dari kelas 6 merupakan rangkaian acara yang ke-8. Acara yang ke-9, yaitu pembagian penghargaan ranking kelas dan bintang pelajar putra. Acara yang ke-10, pengumuman bintang pelajar dan santri tauladan dan putri. Acara yang ke-11 merupakan prosesi wisuda kelas 6 putri. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, dengan senantiasa mohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah acara pada malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dipimpin oleh yang terhormat Fintara Kudus Salam. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annal fakiru ila ila Aina al-yakin
Rabbi wala qala min nur fi tiram fi tiram nadahu amin ya muhtar antal amin antal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Antal ladzi تفي عفوك العلا وما حوت بالأنوار في كل ضلال أنت الذي يشرب تفي عفوك العلا وما حوت بالأنوار في كل ضلال قد كفاني علم ربي من سؤالي واحتياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر عدو في يساري ويساري فلهذا السر عدو في يساري وعساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واختياري شاهد لي بافتقاري أنا عبد صار فحري ضمن فقري واستراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واستراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري اللهم صل وسلم وبارك لي الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم الجدع في الهشا ترى وحينما زال قدر الله غشاء له تورق السب في كف تصبا اللهم انت السلام
ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dia yang rela terganggu waktu istirahatnya demi ini. Dia yang menangis jika kau jatuh sakit. Dia yang bahagia ketika kau tersenyum. Dia yang selalu basah lisannya dengan doa-doa untuk. Dan dia adalah Ummi. والبشر أضحى